Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Pada hari ini jajaran Satreskrim Polresta Malang Kota bersama jajaran Satreskrim Polsek akan melaksanakan rilis terhadap perkara yang diungkap mulai dari Agustus sampai dengan September 2024. Ada 21 kasus dengan 21 tersangka. Pencurian dengan pemberatan ada 5 kasus dengan 5 tersangka. Judi online 1 kasus dengan 1 tersangka. Pencurian biasa 2 kasus dengan 2 tersangka. Undang-undang perumahan ini ada 1 kasus dan 1 tersangka. Penipuan penggelapan ada 1 kasus dengan 1 tersangka. Penganiayaan 3 kasus dengan 3 tersangka. Persetubuhan anak, 1 kasus dengan 1 tersangka. Perkosaan, 1 kasus dengan 1 tersangka. Perbuatan cabul terhadap anak, 2 kasus dan 2 tersangka. Dari perkara ini, saat ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Tersangka juga ditahan. Termasuk rekan-rekan melihat ada beberapa barang bukti dari berbagai perkara yang ada di depan kita ini. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Kasatreskrim, termasuk para kanit jajaran. Nah, dari ungkapan ini, kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat. Artinya, pertama terhadap kejadian-kejadian curanmor, kita harus peduli dengan harta benda yang kita miliki. Kami memberi himbauan, apabila mungkin ibu-ibu yang ingin ke pasar, juga tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Parkir kendaraan juga harus melihat ada nggak kunci ganda pengaman, walaupun rata-rata itu juga bisa ditembus. Yang kedua terkait tentang lokasi parkir kendaraan. Selanjutnya juga tentang iming-iming janji yang disampaikan oleh calon tersangka kepada calon korban. Jangan hanya ingin instan, keuntungan lebih, kita percaya. Tidak melihat seluk-beluk apakah janji tadi real terhadap pekerjaan, objek yang dikerjakan. Nah, ini beberapa hal yang pengungkapan yang dilakukan oleh Satreskrim bersama Polsek Jajaran untuk kita rilis pada hari ini.